ini halal bihalal ini bahasa Arab yang orang Arab aja kagak ngerti artinya apaan itu halal bihalal. Emang kagak ada jadi Arab halal. Di kita doang gitu. Mau nyari hadisnya kagak ketemu, ayatnya juga kagak ada, contoh bahasa orang Arab kagak bakal nemu. Itu halal bihalal cuman orang kita doang. Ini bahasa Arab yang orang Arab sendiri kagak ngerti artinya apaan gitu. Tapi halal bihalal ini memang tradisi yang baik. Karena halal bihalal ini kalau kita lihat secara bahasa, halal itu adalah kata masdar. Masdar itu bahasa Arab adjective, kata sifat. Atau juga bisa dikatakan ya kata sifat dari kata kerja yang namanya ahalla. Ahalla itu artinya membolehkan. Membolehkan itu maksudnya memberikan jalan. Memberikan jalan itu artinya meluaskan. Meluaskan itu memberikan ke apa namanya melepaskan ikatan, itu namanya ahalla. Itu ahalla. Jadi membolehkan. Sama akar katanya dengan kalimat ahlala yuhlilu, yang ahlalu itu artinya apa melepas apa namanya sangkutan. Jadi orang ada yang keikat dilepas, itu namanya ahlala. Dari kalimat itu juga ayat Al-Qur'annya ada tuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul. Nah, gitu itu. Wahlul sama halal itu satu akar kata. Artinya melepaskan. Jadi ikatan yang bikin sempit nih dilepasin, itu namanya ihlal. Jadi halal. Jadi halal bihalal saling melepaskan ikatan yang menyempitkan, saling meluaskan, saling memberikan jalan, ini namanya halal bihalal. Jadi maksudnya ini bahwa kita di Ramadan ini insya Allah bersyukur sama Allah, urusan sama Allah ibadahnya bagus gitu. Siangnya puasa, malamnya taraweh, maghribnya sedekah, kan iya. Subuhnya juga tilawah. Pokoknya sepanjang hari Ramadan pahalanya alhamdulillah ibadah urusan sama Allah tuh udah top lah gitu. Makanya biasanya tuh orang kalau habis lebaran musala masjid sepi lagi gitu. Kalau ditanya kenapa kagak ke masjid, pahala yang kemarin belum habis gitu. Iya, udah banyak pahalanya gitu. Ini selama Ramadan urusan sama Allah alhamdulillah bagus. Maka setelah Ramadan selesai, urusan sama sesama nih harus diberesin. Maka dibuatlah namanya event halal bihalal, saling memaafkan, saling meluaskan. Yang beku kita cairin, yang mampet kita lancarin, yang terputus kita sambungin, yang terurai kita ikat lagi supaya nyambung itu hubungannya, supaya tidak ada lagi saling dendam, saling sakit hati, halal bihalal gitu. Jadi kalau ditanya boleh apa enggak, ya boleh, karena urusan nama bisa macam-macam gitu. Karena jangan terpaku dengan namanya. Namanya emang kagak ada di Al-Qur'an, namanya kagak ada di hadis Nabi, cuman isinya sesuai dengan ruh syariat. Ya kan kadang juga kita di HP kita nih namanya Joni, tuh pas ditelepon yang angkat perempuan gitu. Kadang-kadang namanya siapa gitu.